اصل كل معصيه وغفله وشهوه الرضا عن النفس واصل كل طاعه ويقظه وعفه عدم الرضا منك عنها ولا ان تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه أصل كل معصيات أصل سقال معصيات wa ghaflatin dan ghaflah ghaflah lupa kepada Allah wa syahwatin dan syahwah nafsi ridha dengan nafsu asal maksiat ridha dengan nafsu asal ghaflah ridha dengan nafsu asal syahwah juga ridha dengan nafsu jadi sebelum masuk ke sini saya ingin masuk ke pembahasan yang lebih ringan tentang syahwat dulu ya. Jadi peristiwa makan buah khuldi dicerita terkenal di surga itu sebelum Sayyidina Adam dan Sayyidatun Hawa diturunkan ke alam dunia. Saya tidak akan masuk ke pembahasan ismah. Sudah jelas Nabi Adam ma'asum dan sudah sering saya bahas. Saya ingin bahas ke masalah makan dulu itu. Itu kata ulama-ulama yang ahli terbiatun nafas Kejadian itu isyarah bahwa pusat asal sumber penyebab dari turunnya manusia ke bumi ini, kan? sebaik-baiknya tempat yang diciptakan Allah kan surga kan dan bumi itu naam tempat ambiya mursalin apa segala macam naam tapi dibanding jannah ya jauh kan dari bumi juga nanti kita kembali ke surga Allah <San -tuh>. ijaluna wa iyakum min ahli jannah tapi yang ingin direnungkan itu masalah akal ini makan ini syahwatul akal jadi syahwatul akal itu menyebabkan turun dari tempat yang paling indah ke tempat yang paling rendah dari jannah ke arut ke bumi dari tempat manusia kumpul dengan malaikat ciptaan Allah yang suci kan malaikat itu dari tempat manusia ya ini Adam bisa melihat Allah Azza wa Jalla fil jannah, jadi turun ke bumi bumi itu tempat terhijabnya insan dari nazar ila rabbil alamin mas sebab akal makanan Makanya orang-orang ahlu terbiya itu yang ingin mensucikan ruh pasti dimulai dari makan dan minum otomatis ya. Karena itu boleh ditanya ke santri-santri lama masih banyak yang hidup di alam dunia yang mendapati terbiah Syekhul alimam, habib Abdullah bin Abdul bin zaman-zaman ngaji eh, Ihya itu tanya aja ke mereka itu Bandung boleh tanya ke Ustaz Tadi Tolha, ke Uyanom dan lain-lain. Indramayu boleh tanya ke Bapak Ahmad. Jakarta boleh tanya ke Bipozi, terus... Uh, dan lain-lain. Kasih boleh tanya ke Ustaz Syekh Anwar. Pokoknya yang itu Ustazul Imam, Ngajar ya. tanya ke mereka itu. Paling sering malah... Saya mau bilang 100% kadang pernah sih buku selain bab makan. Tapi rata-rata selama beliau ngajar itu. Yang dibaca pasti masalah kasru syahwatil batin wal farji. Untuk memecahkan syahwat perut dan farj, kemaluan. Babul ju, babul atas itu aja diulang-ulang itu. Keterangan-keterangan tentang itu tidak terhitung jumlahnya. Yang sering saya nukil kan itu. Menggala akluhu wa syurbuhu wa namuhu wa fathallahu alihi abuabil futuhu wa munuh. Kullu tu'ma wa syurba wa nawma takunu. Abidallahu tanduru fi malakuti samawati wal arta. Dan lain-lain. Pasti yang dibahas itu aja. Itu isyarat itu. Ini kunci ini. Dan harus dibuktikan Anda tidak akan yakin Bicara saya tentang ini Kalau Anda tidak membuktikan Siapa-siapa yang sudah berhasil Memecahkan Syahwat makan dan minum Pasti dia Akan merasakan Yang namanya futuh Munuh elem, batin maksud saya Senang ibadah Sebab Ini asal ini. Syahwatul akli wa syahwatul syurubi. Ini asal nafsu hidup itu ya dari situ. Dari uh, mengikuti hawa nafsu makan dan minum. Kalau ini sudah berhasil diputuskan. Anda bisa memecahkan urusan ini sampai berhasil ah, kebuka itu. Pemahaman agama jadi mulai terbuka Lada ibadah uh, mulai muncul memahami tentang ubudiyah tapi tanpa itu pendapat saya ini ya saya mengikuti beliau-beliau nggak -beliau, mungkin illa min ya kalau itu sih bisa jalur normal ya sulit kata saya sih nggak mungkin illa min atau mentori gitu. Kalau Allah ngasih ya bisa aja sih atau mentori medet. Ya, selain itu nggak bisa. Karena itu saya sangat setuju dengan suluk yang diajarkan di pesantren-pesantren di Nusantara ada puasa Dawud. Kalau ini mah bukan di pesantren Nusantara aja bukan di pesantren Jawa aja di mana-mana kali ini ya ada puasa dahar nanti ada puasa terkuru ada puasa apa itu ngerowot ngerowot itu apa saja selain nasi ini hal-hal begini ini saya sangat cocok sebab memudahkan kita mengamalkan ajaran-ajaran sufi-sufi seperti Imam Ghazali dan lain-lain dengan adanya ini jadi mudah, ada puasa dalail, ada puasa ini, puasa ini. Itu tujuannya untuk memudahkan pengamalan eh, ya kalau pendapat saya. Memudahkan pengamalan uh, kitabu, kasri syahwatil batin, memudahkan pengamalan babul ju, babul atas. Terserah, saya tahu ada beberapa orang ahli terbiah yang tidak cocok dengan ini, silakan saja. Hadza fahmi, ini pemahaman saya yang saya peroleh dari guru-guru saya ya ini. Dan nanti kita adu yang pakai paham saya ini hasilnya bagaimana, yang pakai paham Anda bagaimana, mana yang lebih cepat berhasil di dalam mengamalkan melawan hawa nafsu. Mana yang ketika mati sudah mengamalkan hawa nafsu bertahun-tahun dilawan sama yang ketika mati mengamalkan mengikuti nafsu sampai dia mati karena tidak memakai suluk orang-orang ahli terbiah yang di Indonesia ini. Kalau saya cocok dan terbaik menurut saya ini untuk memudahkan amal pakai uh, tirakat puasa. Di burda kan juga ada itu. Inna ta'ama syahwatan nahimi an akul. Makanan itu menguatkan syahwat orang yang suka makan. Tolong jangan dibantah dengan memang ada itu turakat begitu di zaman Nabi. Ya akhi, di Islam ini ada tajdid. Tajdid bukan hanya di dalam masalah syariah. Di dalam masalah tasawuf, di dalam masalah tarbiyah, dalam masalah riadah ada tajdid. Kalau di dalam fikih ada mujaddid, di dalam ilmu tarbiyah ruhani, dalam tasawuf juga ada mujaddid. Saya berpendapat Kiai-kiai sepoh yang di Jawa di Nusantara yang memunculkan ajaran-ajaran tirakat itu mujadid di dalam urusan terbiyah ruhaniyah, di dalam urusan tasawuf, di dalam urusan riyaabah, di dalam urusan mujahadah. Dan ini pendapat saya. Dan yang menunjukkan bahawa ajaran mereka benar itu tidak mati sampai sekarang. Tidak mati tambah banyak pengikutnya memang benar wadhaharat an natijah, natijahnya jelas terlihat orang yang ahli riyadhah futuhnya lebih cepat daripada yang tidak riyadhah kemudian uh, di dalam ubudiyahnya juga mereka lebih bagus di dalam futuh fi ala nabi juga lebih cepat Terus kalau mau jujur, beritahu saya, mana yang keliru? Fien, mana? Orang melawan hawa nafsu makan, keliru. Hawa nafsu minum, dilawan, keliru. Tunjukkan ke saya kelirunya mana? Dalilnya apa? Kalau dalilnya ini, itu enggak ada hadisnya, wahabi ini. Hadisnya mana, ininya mana. Ini yang menentang kadang, kadang bukan dari kelompok wahabi, dari kelompok kita sendiri. Karena kedangkalan, pengalaman di dalam memahami uh, bab riyadhah karena kedangkalan di dalam membaca kitab-kitab terbiah ruhaniyah karena kedangkalan di dalam memahami macam-macamnya toriko dia terpaku hanya ke satu toriko saja ke imam toriko itu baca dong toriko lain kan banyak ada syadziliyah ada tijaniyah dan setiap torik pasti punya tajdid yang diajarkan oleh mursyidnya untuk para pengikutnya, yang luas pandangan di dalam uh, memahami ajaran terbia dan jangan cepat-cepat nyalahkan. Itu lebih awal itu harum, dikit haram. dikit gak boleh, dikit, dikit dalilnya mana, itu bukan watak soalnya uh, ilm. Watak soalnya ilm itu uh, tidak istikjalmu menyalahkan orang, diam dulu, direnungkan. Barangkali ada pendapat imam lain, barangkali ada pendapat Tauridah lain. Kenapa ajaran ini bisa begini? Tidak mungkin toh, -toh muncul dengan kengawurannya, ya enggak dong gampang banget bilang ajaran ngawur. Memang inti mujadid. Tolib ilim aja belum tentu. Surut. Pola bila ilmu aja kita nggak lengkap. Mau ya hantu nyalah-nyalahkan ajarannya. Kiai-kiai kudo. Ulama-ulama yang ahli riawbah. Kemudian, saya baca di kitab Kalam Habib Alwi bin Shihab. Zaman beliau dan sebelum-sebelumnya. Tarim dan sekelilingnya tempat wali-wali kayak daerahnya Sheikh Bukar bin Salim itu bukan di Tarim mana itu lupa saya Inat di Inat dan lain-lain. Nah, zaman itu orang memang nggak perlu pakai tirakat puasa ngerawat tirakat puasanya. hidup di sana sudah tirakat itu karena daerahnya kan daerah ya bukan daerah yang uh, megah daerah zaman dulu ya saya nggak tahu tarim sekarang sudah lama saya tidak ke sana zaman awal ini zamannya Habib Ali bin Syihab dan sebelum sebelumnya anda masuk ke inat ke tarim sudah tirakat ya kalau daerahnya begitu nggak perlu puasa itu sudah otomatis hidup di sana sudah hidup prihatin itu beda lagi terus jangan karena mereka tidak mengajarkan itu Berarti ini daerahnya sudah daerah tirakat. Kayak saya dapat cerita dari Habib Abdullah bin Alawi al di zaman dulu. Gabel zaman Habib Abdullah al kahf fi zaman Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab atau di zaman Habib Alwi. Wahajjah ila Indonesia. Ramadan Puasa di sini. Pas dilihat puasa di sini kan enak hawanya kan, hawanya enak, makanannya juga lebih lengkap dari di Tarim. Pas pulang kembali ke negerinya habis lebaran di itu Ramadan 30 hari ditanya kenapa saya nggak merasa berat sama sekali puasa di sana takut dosa kata Abdul Al -Abd 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 -Abd, ya seharusnya tidak usah di ini cerita ini Maksud saya jadi dalil di sana itu luar biasa memang. Kehidupan syahwahnya untuk urusan makan dan minum sudah tidak enak. Jadi nggak usah tirakat ya memang sudah tidak enak. Banyak yang menentang ajaran tirakat puasa, tirakat puasa nyawa, tirakat puasa ngerowot. Menentangnya itu karena kedangkalan berpikir, kedangkalan ilmu, atau asobiyah ke keajaran guru yang tolonglah jangan begitu cepat sadar ilmu itu luas anda itu bukan mujadid anda itu biasa-biasa saja tidak beda dengan kita kita baru bisa baca kitab lah. orang yang baru bisa baca kitab yang bukan sohibul madhab bukan mujadid bukan alamah, tolong hormati perbedaan pendapat di kalangan ahlu terbiah di kalangan ahlu toriga di kalangan ahlu suluk sebagaimana Anda menghormati perbedaan di karangan madhab fikih masih hikam ke 35. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha an nafsi. Sudah saya bahas dari sisi lain. Sekarang dari sisi sahibul kitab. asal semua maksiat semua ghaflah lalai kepada Allah asal syahwah adalah ridho dengan nafsu bi arifin ini jangan dibayangkan ridho dengan nafsu itu kayak kita ridho dengan zina mencuri, enggak, enggak, bukan kesana ini. Ini maksudnya itu, merasa baik. Gitu. Jadi ridho dengan nafsu itu paham saya yang dimaksud Sohibul Hikam ini ini terjadi tiap hari ini. Contoh ya. Pernah dulu waktu saya masih belajar di Syekhun Abu Yahya ada tamu lumayan sepuh. Seorang yang maishahnya dagang ngobrol-ngobrol dengan Buya di kediaman Ustadz Abu Hamid setiap orang itu kan punya prinsip hidup sendiri-sendiri ini prinsipnya orang ini sederhana, dibilang ya pokoknya saya sholat Ramadan saya puasa udah kan cukup jadi kan saya sudah baik Saya ingat Buya itu sambil duduk waktu itu senyum bilang, Udah cukup itu. Dia bilang, iya Buya cukup. Nah, terus wow, panjang udah Buya bahas tuh. Tentang wajib, tentang ini, tentang ini. Artinya tentang perintah-perintah Allah Ta'ala itu banyak gitu loh yang belum dilaksanakan oleh kita. Tapi ini terjadi loh, terutama orang-orang yang usianya sudah matang, apalagi yang sudah berumah tangga, punya anak, pekerjaannya sudah mapan, dia merasa udah cukup. Nah, itu, itu yang dimaksud anin nafsi itu paham saya, merasa baik, merasa cukup dengan dirinya sendiri. Nah, Faman an nafsihi. istahsana halah. Orang yang sudah merasa baik itu dia akan menganggap kehidupannya sudah bagus. Wasakana ilaiha. Wa man istahsana kulla hali nafsih. Wasakana ilaiha istaulat alaihi al-ghaflatu anillah. Kalau orang sudah merasa oke okay dengan kehidupannya, merasa sudah menjadi orang baik-baik, dia tidak akan sadar bahwa pagi hari dia tidak ingat kepada Allah. Ini maksudnya Syehul Hikam ini kesini, paham saya. Dia tidak akan tersadar bahwa sholat yang tidak ada khusyuknya itu berbahaya. Berbahaya dalam arti menyebabkan hamba semakin jauh. dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sering dibahas itu, salat yang tidak ada hati hadir pahiyailal ughbati asra dan lain-lain, lebih dekat kepada Allah, Allah dan lain-lain dah. Dia tidak akan sadar bahwa dia tidak pernah balas budi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianggap tidak bersolawat kepada nabi biasa, biasa saja, dan lain-lain. Hal-hal belum lagi perintah Allah tentang, eh, uh, harus sampai ke wajat perintah syukur, perintah ini, apa, macem macam perintah-perintah Allah itu, itu semuanya jangankan diamalkan, terlintas saja di pikiran orang yang sudah merasa kehidupannya oke, okay, kehidupannya baik, tidak akan datang lintasan-lintasan seperti itu. Wabil qalbuhu wal ah Orang yang sudah merasa baik itu dia tidak akan mencari-cari lagi di dalam hatinya. Saya kurang apa ya hari ini? Kibir saya naik ke turun. Tadi saya ketemu orang riak enggak ya? Itu enggak ada sudah. Kalau orang sudah merasa kehidupannya baik, kehidupannya bagus. Ada lagi yang lebih parah. Sudah merasa siap menghadap Allah. Saya insya Allah kalau saya meninggal dalam keadaan seperti sekarang. Saya akan meninggal husnul khatimah. Ya akhi. Dari mana Anda tahu bahwa kehidupan Anda yang menurut Anda sudah baik itu juga baik menurut Allah. Yang menilai kita itu sudah pantas untuk menjemput husnul khatimah adalah Allah wa qul wa 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Saudara so, Imam dulu mengartikan al mu'minun kayak al ulama wa ahlul kashf. Jadi bukan kita yang menilai kita ini sudah rojulun hasanun apa rojulun sedengan apa rojulun sayyun itu yang bisa menilai Allah wa rasuluh wa ulama wa ahli al-kashif nah itu paham saya uh, tentang pembahasan Sayyidi bin al ini kesana larinya ini wa aslu kulli da'ah asal semua ketaatan wa yaqadah dan bangunnya hati, tidak tidurnya hati. Wa iffah dan iffah terjaga dari maksiat dirinya. Ada murido mingka anha. Tidak adanya ridha mingka dari kamu anha tentang nafsumu. Ah. Fa inna man lam an nafsihi lam yastahsin Orang yang tidak pernah ridha dengan dirinya, dia tetap menduga bahwa dia bukan orang baik. Sebetulnya beginilah ini kalau mau diringkas paham saya gini. Orang soleh itu orang yang selalu merasa dirinya tidak soleh. Itu orang soleh itu. Syukur-syukur bisa yakin jadi, selalu merasa dirinya itu, "waduh, jangan-jangan saya belum diridhoi ya Allah." Kalau contoh yang sering terjadi aja itu, kalau orang dasar orang soleh, ya, dia mengabdi kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada gurunya, selalu merasa salah. Terus, jangan-jangan saya ini keliru tadi, itu terus begitu. Malah, saya ingat ada pembahasan dari... Syekhuna Ki Ahmad saya juga dengar ini pembahasan dari almarhum Alim Dimiati juga dari Syekhuna almarhum Habib Abdullah Al Kafjerbon. Saya sering menyebut Habib Abdullah Al Kafjerbon Syekhuna itu memang guru saya. Jadi beliau itu dulu sering ditahan oleh Sultan Imam di Darul Hadith. Zaman saya mondok di sana itu. Itu pondoknya suatu lima memang iya, tapi saya mondok asli mondok tidurnya juga sama anak pondok dulu itu kadang ditahan ini Habib Abdullah kadang dua minggu kadang sebulan ah saat beliau ditahan itu waktu Ba'dal Fusha kan antara taklim pagi dengan uh, Ba'dal duha itu ada jeda ada setengah jam terus antara zuhur dengan asar ada jeda lagi itu biasanya saya sama almarhum Uh, Yahya bin Alwi Al-Haddar Ustaz Yahya Al-Marhum Bondo itu kita ngaji bareng sama Habib Yahya Ngaji ke Habib Abdullah al kahf Banyak kita pun saya baca ini. Saya ingat dulu Bidayah itu saya sering baca Terus kalam Habib Alwi bin Syihab Itu paling sering Majmuk kalam Habib Abdullah al kahf Itu muntah alik jam dengan Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab Nah itu ini ini ada pembahasan tentang tadi itu tafakkur Saya ringkas dari tiga guru saya itu, dari eh, Ahmad, Abdul Al -Kabuya, Ringkasnya gini: orang kalau sudah serius masuk toriga ngaji serius kepada satu syekh yang arif billah, itu ya belum ilahalah, dia akan sampai ke satu keadaan rohani yang dia sendiri kaget. Jadi, kayak tahu hatinya itu susah ini diceritakan harus dialami nih. Kalau di teori-teori taat harus dialami sendiri. Tapi kita itu kayak tahu hati kita gitu. Jadi umpama, jadi kaya di dalam hati, dalam hati itu kan ada khotir itu. Di dalamnya ada khotir lagi. Kalau bahasa saya ada hati luar, ada hati dalam. Ya, ya mungkin itu yang dibilang lubul lub itu. Jadi di dalam hati ada hati. Itu. Jadi umpama kita mau mengamalkan sesuatu, ceramah umpama atau sholat duha atau salat tahajud udah benar lillah imtithal amrillah tapi kita kayak tahu kalau di dalamnya itu ada ria itu anda ingin dipuji jadi kayak kayak yaqadhah yaqadhah dengan diri kita sen sendiri sadar diri ya. ini pakai bahasa saya mafhumnya dari tiga guru itu itu tori gua apa saja pasti ke sana nah itu bagus itu itu yang dimaksud tafakkut mencari-cari tafakut wal muro'ah li khawatirihi jadi tahu khotirinya sendiri sadar bahwa dia sedang ria sadar bahwa dia sedang ujub nah, terus punya kemampuan untuk menekan untuk menghilangkan ya. barangkali yang mendengar kalam saya ini mengalami ya Alhamdulillah itu bagus sekali itu tanda-tanda anda sedang suluk sedang aktif suluknya. Jadi torigahnya sedang aktif, bukan sedang macet, sedang aktif itu. Itu kalau sudah begitu teruskan bagus itu. Itu udah 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 nggak lama lagi itu. Enggak malah nggak lama lagi akan naik ke halah yang di atasnya. Naik 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 naik. Nanti asa-asa mudah-mudahan bisa sampai hadatul futuh. Wah, kalau sudah futuh ajib itu. Ajib kalau sudah bisa merasakan futuh nanti tanda yang sering saya katakan awalu darajatil usul awalu darajatil futuh itu tumakni nadil galab yang tidak pernah hilang Allah ya rizukuni wa ulaji binati al-duryati wa talami biya man hadir kalam minhum Alas, ah, nah, dipesan juga sama guru-guru Orang kalau sudah mulai bisa membedakan Mana halah ghaflah Mana halah ya Allah Ini saya sedang riak Dia terasa tahu caranya menekan Dan diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala Untuk menekan, riak dirinya sendiri Nah itu perlu syukur Kata Sayyidina Sunni Jangan lupa Mengikat hal itu dengan syukur kepada Allah dengan Alhamdulillah memuji Allah syukur kepada Allah ditambah oleh Syekh Naki Sa'id diikat lagi dengan Assalah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak dicabut oleh Allah Ta'ala sebab tidak ada jaminan kecuali untuk Anbiya Mursalin eh halah halah yang ada di hati itu tidak dicabut oleh Allah karena maksiat. kalau kita itu rawan hilang maksiat saja habis sudah dicabut Nah, supaya tidak dicabut, disyukuri, disolawati, dan dititipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab Allah ta'ala sebaik-baiknya tempat untuk menitipkan nah, Jadi insya Allah faham saya yang dimaksud Sayyidi bin Atta'illah itu Tentang asal maksiat ridha nafas dan asal kulli ta'ah itu yang saya terangkan tadi ada mur minka anha wala an jahilan la yardha an nafsi khairun laka min an aliman Ya ruba an -nafsi. Dan engkau musahabah. Belajar maksudnya. Wahai murid kepada orang yang bodoh bil ulum zahiriyah, enggak ngerti fikih, enggak ngerti hadits nggak ngerti tafsir, gak ngerti ilmu syariah. Layar doaan nafsi, dia tidak ridho dengan nafsunya. Berarti kalau orang sudah bisa anti nafsunya sendiri, bahasa saya orang yang sadar diri, orang nafsa. Itu berarti alim, tapi istilahnya alimul janan. Jadi gini lah, ada alimul lisan, ada alimul janan. Jadi kalau dirobah ini bahasanya, kita belajar, kita musuhabah dengan orang alimul janan, tapi bodoh syariat, itu lebih baik daripada kita belajar, daripada kita musuhabah dengan orang yang Alim kitab tapi alimul lisan tidak alimul janan. Ini banyak ini terjadi ya. Gak usah saya rinci, gak enak. Banyak banget orang-orang ya. yang ahli kitab tapi tidak ngaji toriga lah gampangannya. Gak masuk toriga, tidak suluk, tidak apa. Oh, banyak banget ini. Itu orang yang alimul lisan tapi jahilul janan berbahaya itu. Berbahaya sekali. Bisa merusak ruhani kita. Merusak suluk kita. Nah, ilmu zahiri anda pelajari tidak apa-apa. Tapi yang gawat musuhabahnya ini. Penularan. Penularan ruhani ini yang serem. Sebab penularan rohani orang yang ali melisan itu masuknya ke hati kita itu tidak terasa itu. Ya sebagaimana juga merasuknya orang yang ali murjanan, jalan itu hati ya. Ali murjanan ke kita juga tidak terasa. Ya bakat beruntung sekali orang yang menemukan seorang guru شارعتني عالم جانا أيضا عالم اللي عقله عالم بعلم الشريعه لسانه صلاله منباها علم الشريعه وقلبه عارف بالله و يودع جبته تناماني انسان كامل و راني يان صبرنا شيخ كامل تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه غير لك من ان تصحبا عالما يرضى نفسه fa ayu ilmin li alimin yarda an nafsihi ilmu apa yang ada di orang, -orang alim yang dia mengikuti nafsunya enggak ada gitu maksudnya ilmu apa masih faedah itu ilmunya maksudnya Ibn Atta'illah begitu wa ayu jahlin li jahil la bagaimana bisa dianggap bodoh orang yang selalu melawan hawa nafsunya yaitu yang alim Syekhuna ke okay, Ahmad itu dulu saya pernah cerita di drama YouTube ada Habib Mahbar itu cucunya Sahibul Hal Habib Muhammad bin Abdurrahman Cuma memang beliau enggak ahli fikih, enggak ahli tafsir. Tapi tahu riwayat-riwayat wali-wali zaman dulu, sejarah-sejarah. Jadi ilmu yang beliau pakai suluk itu ya ilmu yang beliau dapat dari habaib-habaib kuno, kiai kuno yang beliau majelis dengan mereka. Cuma la yardha an nafsi, ma yatruk ya malal gad hadaran wa safaran. Wa ana Di mana aja beliau tengah malam bangun langsung mandi mandi mandinya orang jundup itu tuh amalannya kayak -kaya kuno habib habib kuno kan begitu tengah situ bangun ibu mulai di sampai subuh saya cerita ke ke Ahmad terus beliau bilang ada alim nah, itu aslinya alim itu jadi ilmu yang betul-betul merasuk ke janan, ke hati ini. Ini yang dikalamkan Sayyidul Hikam tadi itu. Wa ayyu jahlin li jahil la yarda an nafsi. Wa ayyu fa ayyu ilmin li ahli yarda an nafsi. Saya pernah dengar juga pembahasannya Ayib Mu. Ayib Mu itu adamah di Cirebon minta dari Imam Al-Habr. Al-Habib al Qadir al 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 bin Ahmad bin Fakih saya juga dengar itu rekaman ceramah beliau waktu ngajar Beliau ngasih contoh gitu ada orang setengah tiga datang ke langgar ke musola umah wa ke masjid kemudian membaca solawat apa puji-pujian di masjid padahal enggak ahli kitab kata beliau ada alim nah ini Pemahaman begini, ini maksudnya bagaimana ini? Ini saya sekarang yang ngomong. Jadi gini lah, dari zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, setiap masalah min masa disampaikan Nabi itu langsung amal, nggak pakai nanti. Coba cari sahabat yang nanya masalah ke Nabi Muhammad tidak langsung diamalkan, gak ada pasti langsung diamalkan. Itu aslinya ilmu itu begitu. Wa galuh buat sahabat itu alim. Eh alim tidak mas masalah di masalah itu langsung diamalkan. Jadi ilmu itu memang harus diterima hati, diterima hati, kemudian diamalkan dengan jasad. Kalau ilmu itu yang bangsa kalbiyah diterima galap dan si hati juga harus langsung mengamalkan bukannya kola kola yang banyak banyak bukan itu mah namanya mujarrodur riwayah kalau bahasanya Imam Ghazali cerita tentang ilmu aslinya ilmu itu begitu si syekh kalam si murid memang lagi butuh dengan masalah itu dipahami diamalkan wan gismen yang bagian jasad jasadnya mengamalkan yang bagian galop golopnya juga mengamalkan urusan Ya Rabbah an-nafsih dengan la yardha nafsi yang dikatakan saya Hikam itu jangankan kita-kita kelas muridin orang-orang papan atas wali-wali besar ulama-ulama besar plus saulia besar itu ambil contoh ya Habib Abu Bakar Al-Butub dan Muhammad As-Sagaf ketika beliau diusulkan sudah pernah saya ceritakan itu <tuh -tuh> untuk menyebarkan kitab Aqidah Ahlu Sunnah jamaah dari Ihya. Kitab Gua Itulah Gaid, kalau tidak salah itu. Beliau kan jawabnya, Ana la'amalillah bila isyarah. Saya tidak mengamalkan apapun kecuali ada isyarah. <tuh> Sampai berapa bulan itu saya lupa di majmuk kalam yang dikumpulkan bila pergi kalau tidak salah itu. Harinya ada isyarah baru disebar. Itu Karena beliau-beliau itu menjaga jangan sampai satu amal pun melakukannya itibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Sayyid <laughs> Muhammad bin Ali al-Maliki al-Allama al-Muhaddith. Ya Allama, ya Wali Kabir. Ketika awal-awal beliau ke Indonesia itu, di Gisot Hilma Shura, waktu minta untuk bikin pesantren, Kan beliau bicara sendiri di hatinya itu. Saya dengar dari Saleh ada terus. Kakak Ipar plus guru saya. Terus Syed Muhammad di hatinya bilang, saya tidak akan membuat pesantren kecuali yang mudirnya itu, yang menjaga langsung sahibul ma'ahatnya itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Syedah Khadijah, Sayyidah Fatimah kalau nggak salah wahdul kisah apa. Pokoknya gitu-gitu deh Rasulullah. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Mam Hasan, Mam Husain kalau nggak salah. Artinya apa? <coughs> Jangan sampai bikin pesantrennya itu itibaul hawa karena mengikuti ya, hawa nafsu. Dan kalau Anda teliti pesantren-pesantren besar mulai pesantrennya Kholil Bangkalan. Pesantrennya siapa pendiri Lirboyo itu Mbak Abdul Karim pesantren-pesantren besar Mbak Habaib atau Yai itu pasti awal mulanya imma amr min asy-syekh perintah dari guru wa imma isyarah manamiyah wa yadhah min asy-syekh wa imma isyarah min Allah wa min an-nabi rata-rata orang-orang kuno itu begitu dalam mengarang ya begitu. Fa minhum man kalau habis ngarang dimasukkan di botol dilempar ke laut, bertayakan kalau ini lillah pasti akan jadi ilmu nafi'. Wa minhum ada yang di lempar ke api, kalau ini tidak terbakar berarti ikhlas lillah. Itu ketakutan badal ini ulama-ulama besar, wali-wali besar loh ini. Artinya kapan mereka berhenti dari ketakutan uh, urusan yardu an nafsih dengan la yardu an nafsih kalau dah mati selesai mati pindah ke alam barzah dapat husnul khatimah itu baru hasalat raha sebelum itu tetap at itu dicek terus hati ini saya ikhlas enggak Imtizal lillah apa campur ria ini itu terus begitu tidak pernah berhenti. Dan bagus kalau kita e, sering mengadakan penelitian tentang wali-wali besar, ulama-ulama besar, tentang mujahadahnya beliau-beliau itu di dalam urusan yardha an dengan layardha an-nafsi supaya kita kembali tersadar. Kalau beliau-beliau itu saja sampai seperti itu, bagaimana kita? yang kelasnya baru kelas muridin. Baru kelas mubtadiin fis suluk. Baru kelas salikin yang awal-awal. Saudara Imam Habib Abdullah itu lebih-lebih lagi tuh. Wah, kalau Saudara Imam itu serba Imamul Habar ya. Jadi mulai mau mengawinkan anak ya nyuruh khadim beliau ziarah ke Imamul Habar ditanya pas pulang al -khatir? bagaimana khatirnya setelah ziarah jadi beliau tidak mau memutuskan sendiri tetap nunggu isyarah minasyik jangan sampai mengikuti keinginan diri sendiri sampai urusan itu mau operasi itu di surat-surat tulisan tangannya khodim-khodim beliau kan sebagian di saya, sebagian di Habib Muhammad. Itu ada itu. Zur, Imam Al-Habr. Uh, fulan, muridnya atau keluarganya yang mau operasi umpama. Operasi apa tidak. Sampai masalah obatnya. Ada obat baru. Sobel Imam kan memang tiap hari minum obat. Ya. Kan? Beliau diuji banyak ujian penyakit kan. Uh, ya khudur dawa amla. Ini obat diminum obat tidak. Itu <laughs> siara ke gubah itu. Mulai zaman walim dimiati, zaman walim romli, zaman, wali zaman sebelumnya. Sampai akhir-akhir itu. Terus. Isyaronya apa itu yang dipakai. Jadi betul-betul. Itu Saudul Imam sudah sudah jadi wal. Ya bukan salikin itu wasilin. Tak faham hadal kalam beliau itu wasil. Bukan salik loh wasil tapi masih begitu. Itu kan takfakutnya jalan, meneliti khotir itu tetap jalan. Takut melakukan sesuatu ittibaul hawa. Jadi tetap biirnihinya itu tetap dicari. Imamul habr habib Abdul Syekhu, Mursidu, Murshidu, Madayushir ya itu dipakai dalam beberapa kasus beliau tidak mencukupkan Imam Al-Habr. Ada itu di Jakarta, siapa itu Haji Umar, terus Fulan, Fulan itu disuruh ziarah keluar Batang. Begitu. Pasal dari Imam Yaf'al Hadha, Amla, Ya'khudu Hadha, Amla. Yang kalau kita dengar cerita itu bagi yang tidak mengerti urusan bi'idnihi ya heran. Kok sampai segitunya ya? Ya memang harus begitu. Wahai orang yang menyangka di dalam hati kok sampai segitunya saya jawab ya memang harus begitu. Justru itu menunjukkan bahwa beliau waliyun soadek Betul-betul wasil yang asli semakin tinggi usul seseorang, semakin tinggi makam seseorang, dia pasti semakin merasa tidak punya apa-apa. tidak bisa apa-apa, tidak mampu menentukan apa-apa, sehingga selalu bertanya kepada Syekhoh, Pemursiduh, atau Nabiuhu Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Yastakhirullah Allah. Ja Allah Jalalna wa Iyaqum minhum. Shallallahu Alaihi wabarakatuh Muhammad.